berdua. Ya, berdua. Satu orang 50.000. Iya, oke. Okay. Ya. I lost my shoes last night. I don't know where I put my keys. Yuk, berarti kita lo sana terus ke mana ya? Oke. Yuk. Is I got a cab and then threw up upon his car seat. He kicked me out and then I walked in the rain. I tell myself in every way I won't be doing this again and tomorrow's a brand new day. Someone told me. Nah, ini adalah kawasan yang pertama. Di sini tuh semuanya nyanyi kecil gitu, tapi dipisahin cewek sama cowok. Yang ini semuanya cowok. Nih, ada mbaknya. Halo, Mbak. Kita boleh masuk enggak sih? Boleh ya, kita masuk ya. Namanya Chabi. Iya, namanya Chabi. Chabi, sini dong. Sini. Rumah guguk ini beda dengan pet shop biasa. Di sini banyak jenis anjing lucu yang bisa diajak berinteraksi. Tenang aja, semua anjing di sini jinak kok, weekenders. Dan di sini juga menyediakan service grooming untuk anjing dan kucing. Ini tuh terlalu gemes, aku nggak kuat di sini. Ya Allah, nih lihat tuh dia, sini tali sepatu favoritnya, tali sepatu. Kupingnya, kupingnya. Nah, weekenders, tadi kan kita udah di tempat yang dengan jantan, yang sekarang ini yang betina, makanya ininya didandanin nih warna. Iya, biar cantik ya. Aku terlalu happy, tau gak sih di sini? Aku lebih favorit yang jantan. Lebih suka yang jantan ya. Tapi gak cuma kawasan ini aja, jadi ada kawasan yang lain. Itu tuh anjingnya jenisnya lebih besar-besar. Okay. Terus juga ada kelinci, ada kucingnya. Mau kita kesana? Oke, okay, boleh. Yuk, sekarang kita beli makanan buat mereka. Di sini tuh kita bisa pinjam topi-topian kayak gini, gemes banget kan, tinggal dipakai kepala. Kecil terlalu kuda oke, gimana sih? Gini. Aduh. Ih, ya Allah, Gio. Ya. Pudel itu segede gini, ini standar pudel tuh segini sebenarnya. Nih, gila, gede banget ya. Dan ini Caca, Caca diem aja. Hai Caca, Caca Marica, hei hei, Caca Marica. Dan dia tetap stay cool. Ada berbagai macam jenis anjing. Di sini juga ada binatang-binatang yang lain ya. Yes, ada domba Belanda, ada burung, ada kelinci juga. Ada kucing juga. Kucing juga. Gila, lengkap banget di sini, bisa seharian. Jadi buat kamu yang pengen ngabisin weekend, silahkan ya datang ke rumah Kukuk.
Ya udah kalau gitu perjalanan kita di Bandung hari ini udah selesai. Kita mesti pamit dulu. Tapi enggak apa-apa. Kita bisa saling komunikasi sama Weekenders dengan cara kamu tinggal DM aja atau komen di Instagramnya Weekendlist di @weekendlist_net atau di Instagramku @fdlrayhan_. Di Instagram aku juga boleh ya di @ciawardana. Kita ketemu lagi minggu depan. Bye bye.